amanat itu setiap hal yang dipercayakan kepada manusia, dan manusia itu diperintahkan untuk mengerjakan dan menjalankan zakat amanat, puasa amanat, sholat amanat. Hadirin, kita tinggal di sebuah unit apartemen sendirian, lalu terdengar suara azan dari masjid sebelah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita kebangun, ternyata azan subuh, kita tidur lagi. Hadirin, pas kita terlap lagi, kita dengar suara azan lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pikirin dejavu, jangan-jangan ternyata azan zuhur. Hadirin, kebablasan. Berarti itu nggak amanat itu, hadirin. Tapi kan nggak ada yang tahu, walaupun manusia itu nggak tahu, Allah tahu. Dan ini urusan kita dengan Allah, itu amanat. Orang-orang beriman itu sebenarnya nggak butuh CCTV. Orang-orang beriman itu nggak butuh pengawasan dari makhluk. Cukuplah Allah yang melihat. Ucapan para ulama, jangan jadi wali Allah di hadapan manusia dan jadi musuh Allah ketika sendirian. Ketika Allah dan Rasulnya perintahkan kita mengerjakan sesuatu, maka itu amanah. Ketika Allah kasih sesuatu, ya Anda ridho ngajalaninnya, Anda sabar, semua itu amanah, walaupun manusia nggak tahu.